Di video kali ini, saya akan membangun BMX kelas original dengan menggunakan MA sasis. Berikut adalah parts yang saya gunakan untuk membangun build ini. Yang pertama, saya menggunakan white front sliding damper dengan item number 15469. Lalu saya mengganti bagian platnya dengan high grade carbon stay dengan item number 95284. Lalu pada bagian bawah, saya menggunakan front underguard dengan item number 95287 berwarna merah. Lalu pada bagian belakang, saya menggunakan high grade carbon white rear for AR sasis dengan item number 95478. Lalu pada bagian bawah, saya menggunakan FRP multi roller stay dengan item number 15430. Lalu untuk roller bagian depan, saya menggunakan 19mm roller dengan tipe aero spoke type dengan item number 15160. Lalu pada bagian belakang, saya menggunakan roller dengan tipe yang sama berukuran 19mm aero spoke type dengan item number 15160. Jadi total saya menggunakan 3 pasang roller. Untuk velg saya menggunakan fin, dan untuk ban saya menggunakan super hard low profile tire dengan item number 95323. Lalu untuk motor saya menggunakan Hyperdust Motor Pro dengan item number 15375 sesuai dengan regulasi dari BMX. Untuk body saya menggunakan Avante Mark III Special Edition Korea Clear Black. Saya mengcustom beberapa bagian tertentu dengan carbon look. Lalu saya juga menambahkan custom decal di beberapa bagian tertentu sehingga membuatnya terlihat lebih sporty, minimalis sesuai dengan konsep yang saya inginkan. Ini tampilannya seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Let's assembling. Ya, ini dia hasil akhir dari build BMX yang saya bangun atau Basic Max. Saya menggunakan body dari Avante Mark III Korea Special Edition. Untuk kelas BMX ini, saya menggunakan part sliding damper pada bagian depan. Saya ganti platnya dengan high grade carbon. Lalu pada bagian bawahnya saya pasangkan front underguard. Pada bagian samping saya pasangkan high grade carbon untuk MA sasis. Velg saya menggunakan velg pin dan ban super hard. Lalu pada bagian depan saya menggunakan roller berukuran 19mm aero spoke type. Pada bagian belakang pun saya menggunakan roller berukuran 19mm dengan tipe aero spoke type. Saya memasangkan sayap dari aero high mount. Lalu saya pasangkan damper pada bagian belakang. Untuk plat belakang saya menggunakan white AR high grade carbon. Lalu pada bagian bawah saya gunakan multi roller stay sebagai underguard dan plat FRP untuk pengereman. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini.
sudah mengikuti regulasi dari kelas BMAX. Dan pada build ini saya menggunakan parts original dari Tamiya. Adapun satu-satunya parts aftermarket yang saya gunakan di sini adalah stabilizer. Saya menggunakan stabilizer ini hanya untuk kebutuhan estetik video saja. Jadi tinggal diganti dengan tube stabilizer dari Tamiya. Karena pada regulasi BMAX tidak diperbolehkan untuk menggunakan custom stabilizer. Build ini saya desain cukup minimalis. Dan untuk motor, saya menggunakan Hyperdust Motor Pro, motor yang memang diperbolehkan dipergunakan pada kelas BMAX. Oke, mungkin itu saja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe kalau memang teman-teman suka dengan video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.